Halo teman-teman semuanya, balik lagi di channel Android Let's Play. Di video kali ini, akhirnya ya saya main game Midgard yang ada di Play Store ya. Midgard apa ya guys? Midgard of Asgard kalau nggak salah ya. Ini keren banget sih. Ini adalah salah satu game yang memang saya pengen banget main guys. I need you to descend to the human realm and guide two humans back to Valhalla. A brother and a sister. If they refuse, let's go. Kalau nggak salah tuh ceritanya tuh dia disuruh untuk jemput gitu ya, jemput apa namanya adiknya atau siapa ya? Agak lupa lah. Tadi, let's go. Lihat guys, keren ya guys ya. Keren banget coy. Midgard. Wih, langsung lawannya bos celeng guys. Mantep banget. Wih deh, ampun, kalau kena sekali kena, sekali kena bro, wih, sekali kena damage-nya sakit banget, sekali kena damage-nya sakit banget cuy. Nggak jelas sih jujur aja nih. Kenapa damage-nya sesakit itu ya? Damage-nya sakit banget loh, sekali kena damage loh cuy. Menang. Tapi game ini tuh gacanya cuma gacha kartu kalau nggak salah sih. Dapat. Ini bisa diakuin nggak sih? Mantap. Balik. Langsung disuruh campaign lagi, guys. Ada gacha karakter nggak ya, guys ya? Soal mantep sih, emang mantep banget. Efeknya lo nggak pelit coy. Efeknya gile sih. Game mobile efeknya kayak gini mantep banget sih. Tapi terlalu brutal ya. Oke. Yang penting bosnya guys. Yang penting bosnya dulu nggak sih? Tapi terlalu sakit ya sih? Seriusan loh. Ini musuhnya kayaknya terlalu OP banget sih. Menang guys, tapi musuhnya terlalu sakit sih ibu, terlalu sakit sih musuhnya sih, seriusan musuhnya ini terlalu sakit guys, sakit banget musuhnya. Twitch apa nih, powerful unlock, mantap. Langsung loh, padahal sakit banget ya musuhnya ya guys ya. Kita nggak dikasih untuk upgrade apa gitu guys. Wah, mantap sih guys.
Tapi jurusnya juga terlalu OP sih. Tapi musuhnya terlalu OP banget. Musuhnya terlalu sakit sih guys. Menang loh. Tapi terlalu sakit kan musuhnya kan. Damage musuhnya tuh terlalu sakit kan. Nah kalau nggak salah ini sih. Waduh waduh. Let's go. Kabur. Oke, lawan bos Navi. Terlalu fokus tapi mainnya guys. Mantap. The entire cosmos, the wheel of fate. Icer warriors. Oke, gacha 10 kali. Let's see, dapatnya apa guys? Apakah dapatnya item yang bagus? Kalau nggak bagus juga nggak apa-apa lah. Jelek, lumayan bagus. Jelek, lumayan bagus tuh. Mantap. Gak ada yang emas gitu guys. Gak ada yang emas. Disuruh campaign, oh preparasi dulu gak sih? Emangnya nggak ada auto equipment gitu? Attack plus defense. Attack aja guys. Oke. Okay. Mirip sama itu ya. Thor-nya Marvel. Oh dia kabur. Perasaan tadi ada attack plus 60 tapi damage-nya kayak nggak nambah coy. Wush, langsung lawan bos masa guys. Untung ini game nggak ada mana-mananya. Waduh. Apa nih guys? Gak ada healer kah? Jurus heal gitu gak? Soalnya sangat mepet banget dari tadi cuy. Top up, ya ampun.
Oke. Dapat. Kita dapat 100 tuh. Udah karnival kita claim. Ada lagi nggak? Monthly card. Tapi kayaknya gamenya pelit loh. Semoga nggak pelit ya. Soalnya kelihatannya pelit sih. Gak ada pesan atau apa gitu. Oh, ada pesan. Ya ampun kan, pelit banget nih game kayaknya sih. Kayaknya ya, kayaknya pelit ya guys. Unlock nih guys. Ini yang apa nih? Oh ditahan ya. Level 9 tuh. Gamenya lumayan oke, lumayan keren. Thanks for watching, see you in the next video. Kalau misalnya pengen coba, ada di Play Store guys. Gratis.